Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Usep Iridullah di channel Usep Creator. Jadi gue tadi baru lihat YouTube dan YouTube Rewind 2021 sudah di-upload videonya, cuy. Jadi kita bakalan nge-review apa aja yang baru di YouTube Rewind 2021 ini. Oke, jangan banyak basa-basi, mari kita ke videonya. Oke. Scarlett itu kualitas. Gua enggak tahu ini siapa. 2. Kelas. Indonesia. Oh, iklan itu. Itu iklan kayaknya sih. Chandra Leo and Aulion. Oh, itu kayaknya YouTube Rewind 2020 ya. Oke. Yang cewek ini kayaknya sering main ini sih, apa namanya? Film-film di FTV itu, cuma gak tahu gua namanya siapa. Kamu nonton lagi, Dek. Itu pakai uang jajan lagi. Dek, kamu tuh siang bolong gini ya, mbok waktunya dipakai untuk belajar gitu biar jadi orang. Oh ya, ini juga aku lagi belajar dari mereka, Bu. Biar jadi orang sukses dan punya banyak uang. Ya. Biar kita nggak tinggal di rumah kayak gini lagi. Lebih ke drama ya, maksudnya jadi si bocah itu main HP terus sedangkan kondisi rumahnya itu seperti itu ya. Atau paham sih gua. Dek, ibu itu pasti senang sekali kalau kamu nantinya sukses. Tapi nanti kalau kamu sukses, ibu pesan kamu jangan sampai buta ya. Nggak bisa lihat gitu. Bukan mata. Nah, kecil nggak ngerti, coy. Tapi hati. Oke. Coba kita lihat dulu. Dia masih ngeliatin YouTube Rewind 2020 tuh. Squid Game. Suaranya udah kayak suara Squid Game nih musiknya. Dek. Ini keren sih kalau menurut gua sih. Keren serius. Gak tahu siapa. Gak tahu. Oke, ini di Honggo Matapau nih. Jerome. Raditya Dika. Ini biasa dia sering ada terus. Gak tahu. Gak tahu juga siapa. Ini Fadil Jaidi. Kalau nggak salah dia Raja Dharma Wangsa ya. Nia Aung. Wah, pelakor cuy. Siapa yang nggak tahu ini Om Deddy Corbuzier ya?
Tapi gila ini keren loh, serius. Tomboy Kun, wow, ini youtuber, oh dia Jim Smith. Celos. Oh ini bukannya yang mukanya jelek jadi bagus itu ya? Ya yang ini nih. Oh itu Arif Muhammad sih. Anjir, Fernandez sudah ada di sini aja cu. Anjir, keren. Lu cinta Luna. Itu si Eka Gustiawan. Ria Ricis jelas ini. Negeri ini tuh negeri anak siap. Muda. Jadi tantangan yang dihadapi harus berani disuarakan oleh anak muda. Apa kegelisahan yang dirasa hari-hari ini? Mbak Nana, dosakah kita punya pendidikan kita? Gak tau gue, tapi pernah lihat sih channel YouTube-nya nih. Yang putih, biar bisa dihargai orang. Seharusnya semua orang mendapatkan kesempatan dan akses yang sama, terlebih untuk pendidikan yang lebih inklusif. Mereka yang tinggal di daerah terpencil harus punya kesempatan yang sama dengan mereka yang tinggal di ibu kota dalam menempuh pendidikan. Oke, paham. Nyatakah kesetaraan gender? Dengan paradigma, stigma, dan norma yang ada perempuanlah yang menjadi korbannya. Semua orang tahu ini. Apa salahnya mempunyai cita-cita? Kami juga layak mempunyai mimpi yang menjadi realita. Memenuhi potensi diri agar menikmati hidup yang berarti. Menjadi perempuan di Indonesia nggak mudah. Menjalani hidup dengan resah. Di Indonesia yang krisis bukan cuma manusianya, biar sebesar, tapi juga alamnya. Masalah tersebut muncul karena banyak hal. Salah satunya adalah efek pandemi yang mengalihkan perhatian kita. Orang-orang fokus terhadap isu kesehatan yang memang perlu dan bagus. Tapi kita lupa bahwa limbah medis yang menggunung menjadi masalah baru yang belum terpecahkan. Takut banget. Anjir. Mau ngomong soal manusia, sistemnya selalu aja ada yang bikin kita kalah. Tapi keren sih Per Irwan, gue sering ngeliat video-video dia itu keren terus. Kita itu masih punya harapan gak sih? Masih. Cara lihat, oh, ini pasti harapan. Nih. Pasti yang ada. Harapan itu adalah kita semua. Alpi Rap. Gak tau gue. Oh ini mah atlet ya? Kayaknya atlet sih. Aulion. Wow, ini editing Aulion nih kayak gini nih. Ntar stop dulu. Oke. Chip. Ah, tahu gua tapi lupa lagi. Arnold. Enggak tahu, banyak banget tuh. Oh, ini Putra Siregar. Putra, sorry. Kenapa sih bocil, cuk? Ya ampun, cuk, ini busnya. Kenapa? Mana yang sakit? Bisa nggak? Tidak. Ada yang sakit? Mana? Apanya? Apanya?
Gak apa-apa. Gue nggak tahu si alurnya ini gimana maksudnya ya alurnya itu. Oke, ke rumah sakit. Ini maksudnya apa sih? Gue nggak ngerti serius. Oh, virus corona cuy. Ya betul. 2021 sih. Nancy. Oh ini sih lupa gua. Dennis Margo. Lebih banyak ke dance mulu ya dari tadi ya. Itu kasus-kasus itu. Jadi kasus-kasus itu diberantas gitu. Wah ini keren sih, ceritanya keren sih. Paham sih, paham gak paham. Jadi wabah virus corona ini ya, itu kenapa dia itu menggambarkan emas di situ. Jadi ladang duit buat pengusaha-pengusaha kayak itu tuh. Itu contohnya yang putih-putih itu kayak oknum-oknum lah. Rebutan proyek tuh. Kalau itu sih seputar-seputar corona ini. Ini seputar corona sih, kalau menurut gua. Merinding cuk denger dia nyanyi serius. Mas intan muta kenal.
Ini siapa ya? Gue pernah lihat sih kemarin tuh di TV itu siapa tuh? Oke, apa maksudnya nih? Lanjut lagi coba. Proyek-proyek hilang, corona hilang, Indonesia cerah lagi. Yes. Ini Endingnya keren kan? Sakit-sakitan kita di 2020. Sorry, di 2021 ini ya. Videonya mungkin segini aja ya. Jadi menurut gua keren sih. Ini di sini lebih menggambarkan konflik-konflik di 2021 sih kalau menurut gua, yaitu virus corona ini dan banyak oknum-oknum yang berebutan lahannya. Kalau atau enggak berebutan proyek di sini. Nah, dan selebihnya yaitu seperti biasa di rewind-rewind biasa, yaitu hal-hal yang viral di tahun-tahun ini gitu maksudnya yang dibahas. Tapi keren sih, selebihnya keren serius. Cari Leo dan kawan-kawan keren dan oke, terima kasih buat kalian yang sudah membuat YouTube Rewind di 2021 ini. Biarpun kita lagi pandemi kayak gini, tapi bisa membuat YouTube Rewind gitu ya. Oke. Dan mungkin videonya cukup segini aja dan thank you buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you next time.